Teman-teman sekalian, hari ini alhamdulillah momentum tercipta sebuah kolaborasi antara teman-teman berbagai komunitas ya, mulai dari Perupa, kemudian juga ada Cirebon Movie, ada teman-teman yang lain dari dinas, kemudian dari beberapa stakeholder. Jadi ini merupakan sebuah kolaborasi teman-teman dalam rangka mewujudkan visi Cirebon sebagai kota kreatif berbasis budaya dan sejarah. Artinya bahwa kolaborasi ini lebih memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita. Artinya untuk melakukan hal kreatif itu tidak harus selalu dengan sebuah program yang besar. Batu-batu ini ada kurang lebih 1 tahun yang lalu, ya nanti kita bisa lihat. Dan kondisinya ya setiap hari karena terkena hujan, angin, panas, kemudiannya jadi yang hitam itu sudah mulai luntur. Nah, tapi dengan sentuhan kreativitas, sentuhan seni, mudah-mudahan batu ini kemudian bisa berbicara, bisa mengajak orang luar kota Cirebon untuk datang ke Cirebon. Ya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang punya ide kreatif yang lain, silahkan datang ke Dinas Kebudayaan Pariwisata. Kita mulai dari kita dulu deh. Dan tidak harus sesuatu itu kemudian menggunakan anggaran yang besar, menggunakan fasilitas yang luar biasa. Ya, yang penting kemauan, kerjasama, kolaborasi. Terima kasih untuk teman-teman dari Sekap, ya, yang insya Allah pada bulan Mei akan melakukan sebuah event seni rupa di Indonesia, dan Cirebon juga menjadi salah satu venue yang akan dilaksanakan. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman Cirebon Movie, keren ya. Jadi kolaborasi ini terus dibangun dengan semua komunitas, mudah-mudahan nanti Cirebon ke depan menjadi kota festival, kota kreatif, menjadi tujuan dari destinasi pariwisata Indonesia. Terima kasih.